Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat wisata kuliner. Kali ini saya berada di Langsa. Saya menemukan sesuatu yang unik nih, yaitu namanya balabala. Masya Allah ya. Ini adalah salah satu makanan unik yang ada. Saya kira hanya ada di Langsa saja ya. Oke, sebelum teman-teman mengetahui apa itu sih balabala, ya, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Assalamualaikum Bang. Masya Allah. Oke Bang. Apa nih Bang namanya Bang? Balabala Bang. Balabala. Jadi asal usul balabala nih kayak mana Bang? Kayaknya saya hanya melihat di Langsa aja Bang. Pertamanya ya jualan bakwan dulu Bang. Nah, lama-lama dapat ide pakai kuah. Oh gitu ya. Jadilah namanya balabala. Balabala berarti dia terdiri dari apa aja dia Bang? Bakwan ya. Bakwan. Bakwan pakai mie. Pakai mie. Oke. Ada banyak variasinya. Ada pakai telur. Ada pakai telur. Ada pakai ayam. Ada pakai kerang. Ada pakai ayam. Jadi mau yang mana kita ya? Pilih ayam boleh. Kerang boleh. Siap. Wah, mantap. Telur sama ayam ya Bang ya. Udah siap gini aja Bang? Ya, siram kuahnya. Oke, yuk kita lihat kuahnya gimana. Ini kuah kari ini. Kuah kari. Wis mantap. Ya Bang, udah berapa lama di sini Bang? Kurang lebih 5 tahun dah Bang. 5 tahun. Buka dari jam berapa sampai jam berapa Bang? Dari jam 10 sampai jam 6 sore. Dari jam 10 sampai 6 sore sudah siap untuk dimakan ya? Sudah siap. Oke, setiap hari. Baik. Setiap hari Mas. Satu porsi 10.000. Satu porsi 10.000. Ini kalau pakai ayam seperti ini? Kalau pakai ayam 10, kerang 10, telur 10, double 13.000. Double 13.000. Seperti yang saya pesan ini berarti 13.000. 13.000. Oke. Sekarang kita akan mencicipi balabala. Masya Allah, balabala. Dan ini ya makanan unik yang ada di Kota Langsa, balabala. Makanan ini tadi mungkin sudah kita lihat terdiri dari potongan bakwan, kemudian ada mihun, kemudian dikasih telur dan ayam ya, ayam. Baik, saya akan mencoba ya, balabala ya, yang sudah dicampur dengan bakwan, mihun, ayam, dan telur. Bismillah. Bismillah. Nah, kita buka dulu maskernya ini ya. Wow. Ini kuah kari, teman-teman. Kuah kari serasa kayak seperti kari kari kambing ya, tapi ada khasnya, beda, dia ada manis-manisnya. Oke. Masya Allah. Mihun. Mihun. Wah, mihun dicampur dengan kuah kari. Mihun dicampur dengan kuah kari rasanya ya. Kayak bakso, bukan bakso. Kalau kayak apa ya, enak lah gitu ya, cocok. Di sini karbohidratnya ada mihun, ada bakwan. Sekarang saya campur mihun dengan bakwan. Ayo mari, bismillah. Hmm.
Wow, mantap. Teman-teman yang ada di Langsa sepertinya makan bala-bala ini sebagai pengganti makan pagi atau makan siang atau makan malam. Sekarang kita coba pakai telur. Pakai telur, ada bakwannya. Wow, nah, bakwannya di lain nih. Masya Allah ya. Seperti ini sama kuahnya. Wow. Coba kita coba ayamnya. Wow, ayam. Ayamnya bismillah. Pakai ini nak. Ayam, bakwan, mie. Wah. Teman-teman mau? Ya. Iya, silakan. Mantap. Bismillah. Luar biasa. Hanya 13.000 saja, teman-teman sudah kenyang ya. Di Langsa, tepat di depan SMA, SMA 1. Buka setiap hari, tidak ada libur. Lebaran mungkin libur ya. Walhamdulillah hingga tetes terakhir. Masya Allah. Ayamnya pun habis. Kelilipan. Masya Allah. Masya Allah, siang-siang seperti ini ya, memang cocok. Makan siang dengan ini sudah cukup ya. Oke, sampai di sini dulu wisata kuliner kita di seputaran Langsa, mencoba bala-bala ya. Nah, jangan lupa mampir, ada di depan SMA 1 Langsa. Oke, sobat wisata kuliner, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe dan like-nya dan sebarkan ke seluruh media sosial Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.